Kita hantar mesin satel kat rumah customer kita dekat Jepara. So ni lah mesin satel dengan compressor. Kita akan ajak A to Z cara penggunaan mesin satel ni. Di sini lah, sama juga lah. Kalau nak buka ni, kena tekan lah. Cucuk dia tekan. Lepas tu buka ni. Baik dah. Sama pula. Tak kisah. On dia. Okay, tarik. Kena ingat tau ni bawah ni. Yang mana dia tengah punya air drop. Sikit tutup ni ketat tu. Bawah ni. Kadang-kadang kita dengar kompresor ni jalan tapi kita tak perasan ni. Kita kena pastikan benda ni ketat. Kunci dia. Bawah dia ni ada ni. Sekunci dia dulu. Bagi cukup nampak dulu. Lepas tu baru on. Okay. Abang nama satay abang apa? Iti satay. Ini mesin tawar. Frosted. Tempat masak apa? Untuk masak kuah kacang, dodol, ni lah. Ni kalau dia dah kurang ni, 60 kan? Lepas ni kan, dia akan pump sendiri. Auto pump. Kalau macam ni, saya hijau lah. Saya hijau lah, elok lah. Angkat dulu. Sini lah. Tapi sekarang dia tak boleh, dia tak turun lah. Dia pusing. Dia tak turun sebab apa? Sebab aduk ada angin lagi. Dia kena keluar dulu. Nak setting awal-awal. Pesanan saya, sakit ni banyak. Takkan kena ayak santai, tapi kalau kita terkumpah tadi kena cepat-cepat. Itu saya bagi tahu yang possibility customer yang rosak dua bulan. Bila mangin santai kan basah kan, batu tangan tadi.